mu bitta'an. Bukan orang mukmin yang sebenar perangai pasal wahicerica orang. Ta'nun maknanya tikai. Ta'nun pa'ana maknanya tikai. Pas tikai-tikai orang ni bukan arti ambil pisah tikai sungguh tak. Tikai orang artinya cerica orang. Ini bukan tabiat orang mukmin muslim. Walan la'an dan bukan orang mukmin yang sebenar ni iaitu orang suka laknat orang. Masya-Allah. Ingat eh, orang pasal gua hemaki ke orang, sopoh orang. Bukan orang mukmin yang sebenar. Kata ke orang tu, kelum tu, maki huduh-huduh. Kadang-kadang dalam Facebook ni, maki betul-betul lalu dah. Bukan katanya, om-om sikit. Tak, tak. Betul-betul. Pang-pang-pang-pang yang kata ke orang. Walal fahish. Dan bukan orang mukmin juga. Orang yang suka buat fahsyat. Buat dosa besar dan dosa kecil dengan tidak bertaubat. Walal badhin. Dan bukan orang mukmin orang mulut huduh. Gamal dah orang mulut huduh. Ya bukan kecek kata kat orang laknat ke tu, tapi mulut dia tu tak patah. Kata groin 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 groin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ayat 107 surah Al-Anbiya. Alhamdulillah. Ulang sekali lagi ayat ni supaya kita dapat meresap rasa sero dengan rahmat yang Allah Taala hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian alam. Dalam tafsir mengatakan bahawa Allah hantarkan Nabi Muhammad adalah rahmat kepada semua alam yang datangnya dari Allah kepada sekalian makhluk untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dan untuk menjauh ataupun menolak kejahatan, kerugian di dunia dan akhirat. Dalam masa yang sama, Nabi SAW cerita satu hadis yang dicerita daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iaitunya disebut kepada Rasulullah, ya Rasulullah, udu'u 'ala al-musyrikin. Ada orang seorang pergi royak kepada Nabi. Nabi, doa laknatlah ke atas orang-orang musyrikin. Padahal orang musyrikin pada waktu itu hetai ataupun menetai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh. Jadi ada orang mari royak kepada Nabi, pakai doa laknat selalulah. Sini. We mati-mati, we kena bala selalu dah. Nabi royak katanya, inni lam ub'ath la'anan wa innama bu'ithu rahmatan. Hadis ni ada di dalam Sahih Muslim. Maksudnya, sesungguhnya aku tidak dibangkit sebagai penglaknat, tetapi aku dibangkit sebagai rahmat. Ni yinjan daripada Nabi sendiri. Nabi tidak dibangkit jadi rasul sebagai laknat orang tu, laknat orang ni. Walaupun ada nama-nama tertentu yang Nabi laknat. Tu je katanya, dia Nabi sebut di dalam doa dia, laknat orang, cok cong do cepak dah lah. Seorang, dua, tiga, empat. Lepas ni, kira katanya orang tu, orang tak ada rahmat dah. Depan mulut Nabi, dia katanya orang itu akan hidup mati di dalam kafir dan tidak akan jumpa dengan rahmat dunia akhirat. Tapi dengan secara umumnya Nabi tak laknat.
Walaupun orang musyrikin sekalipun. Sebab tu kita pun lagu tu lah. Walaupun kita doa supaya pinat, hancur orang-orang kafir, tu pun kita masih lagi berharap mudah-mudahan orang hidup menetir dan duduk tak puas hati dengan Islam, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah dan buka petunjuk kepada dia supaya dia kurang-kurangnya dia tak menetir Islam. Kalau dia nak duduk dalam kafe dia pun, maknanya dia tak menetir Islam. Apatah lagi kita minta supaya dia masuk Islam, dia faham Islam. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin negara hak kafe masuk Islam. Raja-raja, presiden-presiden masuk Islam. Tapi kita yakin bahawa ini adalah suatu kerja'i, bukan kerja'i manusia yang nak wih hidayah kepada siapa-siapa. Tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Lagi, saya bersebut hani halakna. Nabi kaya sifat orang mukmin. Nabi sebutnya, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi. Pak sifat bukan orang sifat mukmin. Laisal mu'min. Bukan orang beriman, apa tu? Bitta'an. Dia kalau dah kita ngaji dalam nahu, kaedah bahasa Arab, kena jadi pasal makna tu jadi mudah-mudah. Asal dia, laisal mu'minu ta'anan wala la'anan. Ha tu, asal dia pasal itu. Sebab apa? Al-mu'min tu isim laisa. Dan ta'anan tu sebagai khabar bagi laisa. Ni orang ngaji nahu. Tapi dibubuh dengan bos itu, dia panggil jumlah dia. Tak apalah, saya tak ada nak bahas banyak nahu. Tapi nak ayat katanya, laisal mu'minu bitta'an. Bukan orang mukmin yang sebenar, perangai pasal wahicu-icu orang. Ta'nun, maknanya tike. Ta'nun, pa'ana, maknanya tike. Lepas tike-tike orang ni, bukan arti ambil pisah tike sungguh tak? Tike orang artinya cerco orang. Ini bukan tabiat orang mukmin muslim. Walan la'an. Dan bukan orang mukmin yang sebenar ni, iaitunya orang suka laknak orang. Masya Allah. Ingat ni? Orang pasang gue maki ke orang, supoh orang. Bukan orang mukmin yang sebenar. Kata ke orang tu, klum tu, maki huduh-huduh. Kadang-kadang dalam Facebook ni maki betul-betul lalu dah. Bukan katanya om-om sikit, tak. Betul-betul pang-pang-pang-pang yang kata kat orang. Walal fahish. Dan bukan orang mukmin juga, orang yang suka buat fahsyat, buat dosa besar dan dosa kecil dengan tidak bertaubat. Walal badhi. Dan bukan orang mukmin orang mulut huduh. Gambar dah orang mulut huduh. Ya bukan kecek kata kat orang laknat ke tu, tapi mulut dia tu tak patah. Kata groin hari-hari ni masya-Allah lemak manis kata kat orang. Mulut huduh. Kecek menyapung ke tu, menyapung ke ni. Ning Nabi kaya bukan orang mukmin. Ini kita kena suluh. Suluh diri kita sendiri. Jangan suluh orang lain. Kalau lah kita ngaji dengan siapa saja, bacalah kitab banyak mana, tapi duk suluh orang lain, ambil cuming suluh orang lain. Tak kena atas kita. Siapa kemak tak kena atas kita. Duk berasa tanya kita kena semua. Oh, hak ustaz duk royak, hak babo duk royak kena atas orang tu. Atas kita tak kena. Ini kita kena suluh diri kita. Suluh. Jadi nampak prom sungguh daripada zahir kepada batin kita. Gambar katanya hak Nabi sebut, hak Nabi dia ayat macam itulah. Hak Allah Ta'ala dia ayat dia dalam Quran. Akhir sekali ni ada di dalam sebut teh daripada Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma,
Firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Gapo tu? Qal, dia katanya, "Man amana billahi wal yaumil akhir, kataballahu kutiba lahu ar-rahmah fid dunya wal akhirah, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi ufiya mimma asaba al-umamu min al-khasafi wal-qadhafi." Masya Allah. Nah, dengan sebab rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmat kepada sekalian alam, ni Ibnu Jarir At-Tabari, dia katanya, orang-orang yang berimeh dengan, sesiapa yang berimeh dengan Allah dan hari akhirat, maka ditulis ataupun ditanda kepada orang itu rahmat dunia dan akhirat. Ini berimeh. Siapa yang berimeh, orang itu ditanda kepada dia rahmat. Tapi yang dia kena mati dalam Islam lah. Alhamdulillah, ni orang-orang berimeh. Walaupun macam tu, orang yang tidak berimeh, Masya Allah, orang yang tidak berimeh dengan Allah dan Rasul, diberi afiah, maknanya diberi selamat kepada dia daripada bala petaka. Gapo? Ditelai oleh bombing. Dan di waktu turun bala, seperti mana bala-bala pada orang zaman dulu, bila buat karuk, buat jahat ya, tu hewat tu kebandar dan peracur, seperti kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Hacuh habis, tak tinggal walaupun sore. Kaum-kaum Nabi Nabi Lut, hacuh habis. Tu hewat balik bombing. Hak selamatnya Nabi dan orang-orang beriman pada zaman dulu. Kaum Nabi Nuh ditenggelam oleh haibah besar. Kan cuba kita gambar, tapi Allah Ta'ala tak buat apa ni, tak buat turun bala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak tinggal walaupun sore jadi bakar. Tak ada. Duk ada keracat-keracat penuh di atas muka bumi, duk situ, duk sini, duk situ, duk sini. Itulah nak ayat katanya rahmat Nabi Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Siapa ke orang kafir pun boleh duduk di bawah naungi rahmat Nabi juga. Kalaulah Allah Ta'ala cabut rahmat ni, usai jamin lah, lama lah orang-orang kafir tak ada atas dunia. Seperti mana Nabi Nuh alaihi salam berdoa, "Rabbi, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, innaka in tazarhum yudhillu ibadak, wala yalidu illa fajiran kafara." Nabi Nuh buat kaya kecuk hati. Kecuk hati dia, dia dakwah lama mari. Akhir dia berdoa, "Wahai Tuhanku, tak usah tinggallah orang kafir atas muka dunia ni, tempat duduk mereka. Tak usah tinggal. Sore pun tak usah tinggal. Mui mati. Habis. Jika mung duk hidup lagi orang kafir atas muka bumi ni, duk makan, duk minum, yudhillu ibadat. Puak-puak kafir ni akan meng, apa, akan menyesatkan hamba-hamba mung yang berimeh ya Allah. Wala yalidu illa fajiran kafara." Dan orang kafir, dia beranak sikit lagi pun akan jadi anak jahat, anak karuk, anak kafir. Tu tengok Nabi Nuh berdoa sejak daripada dah tahu berapa puluh ribu tahun dah yang dia berdoa. Masya Allah. Ini jelas kenyataan bila kita tengok kita hidup di seluruh dunia ni, adanya orang Islam, adanya orang kafir. Orang Islam tidak sebegitu ramai seperti orang kafir. Dan dalam kalangan orang Islam pula kena duduk tapih banyaknya nak jadi cuci bersih sungguh. Pas kita nak pergi duduk di bucu mana tak tahu. Kita ni kena tanya semua diri kita masing-masing. Kalaulah ditapih, tapih, tapih, tapih orang Islam nak jadi cuci, 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 cuci sungguh. Wallahu a'lam. Kita boleh jadi yukrek halah selalu dah kalau dia tapih. Tapih dengan dosa besar, tapih dengan amalan, tapih dengan akidah, tapih dengan akhlak, tapih dengan pahami agama. Banyak terang kita bila, 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 bila. Kita ni Masya Allah. Pada kalau dia orang samruat,
suruh kita tik mula-mula lagi. Ada 100 call, kita tengok call mula-mula lagi kita, Allah dah. Pakat tahu lalu dah, tak ada kena tapih dah. Apatah lagi, sikit lagi kita kena tapih. Tapih semua, kena tik, 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 tik. Akhir sekali, barulah boleh duduk di dalam syurga. Saya akhiri, saat ni rakyat dah nak akhir. Tapi bawa rakyat je jadi panjang. Nabi rakyat, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Belum pada nak terjemuh hadis ni, tanya ramai-ramai ni, tanya saudara-saudara dalam Facebook, ada orang takabur, ada orang conghong ohang, rasa diri kita angin besar lebih pada orang, ada orang anak orang ada belaka sikit sebanyak, walaupun kita tak ada dunia katanya nak takabur, tapi apabila dia mari ketika-ketika dia tu cuang-cuang dia mari dalam hati kita berasa katanya kita lebih daripada orang tu, angin kecik kasar tengok dan sebagainya. Nabi rakyat tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur di dalam hati dia walaupun besar biji sawi. Ha, tu. Tidak boleh masuk syurga orang yang ada sifat takabur dalam hati dia walaupun besar biji sawi. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Pak jangan duk harap sangat katanya kita nak boleh masuk syurga dengan terus-menerus. Kalau sekiranya kita banyak buku dengan Allah Taala dan banyaknya kesalahan kita sesama manusia. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.